nama gue Buneng. Malam ini gue bakal bahas tentang hutan angker yang ada di Bekasi dan pernah ada mitos yang mengatakan seseorang pernah melihat sosok kuntilanak. Kali ini gue bakal buktikan apakah itu beneran atau cuma mitos. Cek cuplikannya. Oke gengs, malam ini kita mau nelusurin kebun yang katanya angker, yang dulu ada pembunuhan di sini, terus di pojok sana ada apa? Makom lah, ibarat kata. Udah kita telusurin, nah ini bener apa aja nih? Ya, serem apa enggak? Cek. Bun, dari gua sebelum lahir di Umar juga udah ada nih. Ya emang katanya. Paling angker lah di wilayah gua, bisa dibilang. Dulu pohon banyak, kalau dibangin jadi orang peternakan. Nih dulu di sini gua main sama dia orang pada kecil, udah lama gua udah. Ada 10 tahun yang ditinggal. Barkatnya cuma tangan doang. Lihat pohonnya aja, serem. Yang angker, ya gua sama kawan-kawan gua nggak ada pintaran. Bocah lah dulu barkat, asal main jogrok aja. Oke guys, itu tadi videonya. Jangan lupa like and subscribe. Sorry tadi ada kendala, tiba-tiba kameramen gue mati.